Penjabat Bupati Bekasi menghadiri kegiatan sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang membahas tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Bertempat di Hotel Sahid Jaya Cikarang Selatan pada Kamis 14 Oktober 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh staf khusus Menteri ATR BPN Bidang Kelembagaan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, serta Kepala BPN Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, pemerintah Kabupaten Bekasi akan menambahkan kuota PTSL sebanyak 50.000 bidang tanah untuk masyarakat yang berada di 50 desa. Jumlah sasaran target kita tadi baru mencapai 60% dari jumlah bidang tanah yang ingin kita daftarkan dari masyarakat. Karena itu kami berusaha untuk menambah anggarannya supaya layanan ini bisa bertambah 50.000 bidang di 50 desa yang memang tingkat cakupan pendaftaran tanahnya masih rendah. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian sertifikat tanah hasil PTSL kepada 10 warga secara simbolis.